gimana Pak, kabar sehat Pak? Ya. Yeah. Kabar sehat? Alhamdulillah. Oh ya. Oh, gimana kondisinya Pak? Boleh dilihat, mohon maaf untuk. Oh ya. Apanya Pak? Ini awalnya gimana Pak? Boleh cerita kembali itu? Oh, boleh. Saya kan sebagai buruh bangunan. Ya. Kerja ganti atap. Ya. Nah, buruh harian. Terus saya tari di atas atap. Saya kan tari taso, baja ringan. Ya. Tari di baja ringan di atas. Pas jam 1 itu selesai istirahat. Saya tarik. Pas juga pas sekali terik matahari, mungkin pengaruh capek atau keringat. Akhirnya kesedot itu, ketarik itu taso yang baja ringan itu ke kabel induk PLN yang kabel tunggal itu di atas yang 3. Oh itu, oh baja ringannya kena itu ya Pak ya? Kena itu. Menyentuh kabel itu jadi ada aliran iya. Listriknya ya Pak ya? Iya. Itu kan aliran listriknya memang tegangan tinggi. Oh ya. Terus setelah itu Bapak kena itu terus pingsan ya Pak ya? Iya, sempat pingsan. Pak, bangun-bangun sudah di rumah sakit? Sudah gosong. Sudah operasi? Tidak. Belum ya? Saya sudah pas pingsan, saya siuman, saya lihat kedua tangan saya sudah gosong. Oh iya, itu. Rencananya mau buat usaha apa Pak? Ya semacam jual sembako lah. Oh, warung sembako ya. Seperti itu ya Pak ya? Ya, supaya ada aktivitas sehari-hari. Oh, baik Pak, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya di pagi hari ini. Kami dari tim Semangat Sedekah Yayasan Rumah Berbagi Semangat ya Pak ya. Pada tempo lalu kami sudah membukakan penggalangan dana untuk membantu Pak Rusdi dan sudah selesai. Namun mohon maaf Pak karena suatu hal, jadi kami tidak bisa bertemu langsung dengan Pak Rusdi di sana di Palopo Sulawesi Selatan ya Pak ya. Jadinya kami cuma bisa video call saja ini. Penyerahan secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyisihkan hartanya sedikit kepada saya, yang sudah menyumbangkan, mendonasikan hartanya sedikit kepada saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semua.